Oh, baru beli guys. Lain macam pergi dia. Assalamualaikum guys, selamat pagi. Lama tak beraksi. So baru dapat turun. Hari ni aku plan nak buat clean up dekat pantai. Lama gila aku tak turun bawah dah sebab sibuk sikit. Lagipun PKP ya. So nak keluar tu ada terhad sikit. So ni sekarang dah PKPB. And aku decide hari ni nak buat clean up dekat kawasan ni. Okey, kawasan ni. So aku dah survey hari tu, aku turun, aku pusing dulu tengok kan kawasan. So ada jugalah kebaikan dia PKP ni, kurang sikit sampah, orang pun tak berkelah. So sampah ni, sampah-sampah lah yang lama lah, sampah hanyut. Okay, so hari ni aku tak bawa kereta sorong, aku bawa penyepit dengan kasut sampah kecil. So tengoklah berapa banyak kita boleh kutip hari ni. So, jom! Kita survey dulu. Tu macam biasa sampah kat pantai ni tak lari daripada polistrin. Polistrin. Plastik. Banyak bekas makanan lah. So macam biasalah. Botol. Tin. Orang berkelah tapi sampah orang tinggal macam tu. Ni. Okay, dekat sana pun banyak. Dekat sana tu sampah dah terkumpul dekat semak sana. Dalam-dalam semak ni sebab ombak tolak. Dia dah terpurap lah itu. Okay, jom kita start. Itu dia hasil tangkapan yang pertama dah penuh. Banyak juga hasil. So, sambung lagi. Kat sini pula, jom. Okay guys. Semangat. Okey, belah sini dah settle. Boleh lah. Daripada tadi kan. Dekat dalam tu sebenarnya ada banyak lagi sampah tapi aku tak berani sangat masuk sebab semakan takut ular ke apa kan. Okey, aku nak tunjuk orang kat pantai ni. Pantai ni sebenarnya cantik tau. Ya ada tumbuh karang ni. Tapi ni yang dah mati punya. Dulu aku pernah jumpa penyu mati, dua ekor. Sorry. Seko. Sini satu, dekat sana satu. Ke sini. Sini memang kawasan penyu tapi sebabkan ramai eh, dia dah tak naik sini lah. Dia dah naik belah-belah sana lah. So dekat sini dah ada dua pulau. Okay. Mana yang tengok video aku sebelum ni aku dah explain. Tapi aku belum sempat lagi nak buat korang masuk kat dalam pulau. Okay, yang tu pulau dia nama dia Pulau Konet. Sebut dia kena jelas sikit lah. K-O-N-E-T. Okay, korang boleh pergi kat pulau tu. Cuma kena tunggu air surut. Kalau air surut nanti baru jalan dia buka. Okay, yang tu pula Pulau Kamat. Boleh masuk. Cuma dalam tu dah ada kubur lah. Kubur lama. So sayang kan kalau sampah banyak kan. Pantai ni, ini antara pantai yang pantai ori lah, original lah. Dia belum ada lagi pembangunan. Belum ada. Tak banyak lah yang ada, ada. Itu pun dah lama lah. Pantai lain semua dah banyak yang dah kena tambak. So, ramai tak tahu pergi tempat ni kat mana. Tapi bila tahu tu lah dia orang berkelah kau punya sampah dia tinggal. Aku pun tak tahu dia orang ni nak bersih ke nak butuh. Okay, sekejap lagi aku nak sambung belah sana pula. Tu, dekat situ pun ada banyak di dalam. Okay, lokasi kedua. Lokasi kedua banyak sampah. Okay, sini ada banyak. Dia tadi sana banyak polistrin. So sini ada banyak botol lah. Sekarang dah jap. Sekarang dah pukul 12. 12 dah. Baru pukul 10 lebih. So dalam pukul 12 aku stop. Panas. So ni dah target dalam 2 bag lagi lah. Thank you.
Okay guys, aku dah settle aku tip sampah. Dapat dalam 4 bag. So ni aku nak kenalkan orang kampung aku. Ha, ni nama dia Bakar. Ha, dia orang istimewa eh. Ha, so korang yang terpanjat pula kalau tengah-tengah hari korang buat clean up ke, berkelah ke apa ke, nampak dia lebih tercegat ke, ha, yang tujuk pula. Ha, dia memang macam tu. Dia selalu ulang-alik, ha, ni laluan dia ni. Rumah dia dekat belakang. Ha, tapi family dia meniaga dekat kampung sebelah. So dia akan jalan kaki lah. Kadang-kadang pagi dia pergi dengan family dia. Tapi dia balik sendiri lah yang kaki. Ha, ni dia. Nama dia Bakar. Dah. Balik eh, makan. Okey, tak nak makan. Ini buat apa duduk sini? Duduk. Duduk je, tengok laut. Okey, okey, okey. Duduk mana? Kampung, kampung sekali. Tak kenal lah. Tak ingat dah. Okay, Bakar ni umur dia hampir 40 kot kot. Ha, hampir 40 lah. Dulu masa kecil, ligat kat dia ni. So dia dah nak masuk 40 ni, dah slow down sikit lah. Okay. So dah ni 2 bag. Dekat saya 2 bag. So macam biasa, sampah ni aku akan bawa dekat tong sampah besar. Aku park dulu dekat rumah. And then malam karang ke petang karang baru aku masuk dan kita hantar dekat tong sampah. Okay guys, itu je untuk konten kali ni. Aku dah lama gila tak buat clean up. So best juga lah, lega juga lah dapat buat clean up kan. Tolong lah mana yang dapat. Okay, so jumpa untuk next video. Korang kalau suka dengan aku punya content, jangan lupa like, subscribe and share. Okay, assalamualaikum, jumpa untuk next video. Bye.